dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin waktu dari rumah, sudah lemas. Karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih terlockdown kan. Kemudian dia juga melamar-melamar kerja mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua, Pak. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepat ini. Akibat fatal. Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu, setengah 5 pembantu kami bangun, dia udah ngedelaprok di meja makan. Jadi itu sih yang terjadi. Itu tidur di obrolan di dapur. Iya, diangkat udah dingin.